Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan Ustazah Ria pada pelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar bab 7, yaitu tentang hubungan antar garis. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Hayya bina nabda darsana bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama yang akan kita pelajari yaitu tentang pengertian garis. Anak-anak buka buku paket halaman 108. Coba anak-anak perhatikan pada gambar ini ya. Pada gambar ini, dari gambar sebelah kiri itu terlihat ada gambar titik-titik. Semakin ke kanan, titik-titiknya semakin rapat dan menghasilkan sebuah, ya betul sekali, menghasilkan sebuah garis. Dari gambar tadi dapat kita simpulkan bahwa pengertian garis adalah kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan. Itulah tadi pengertian dari garis ya anak-anak. Tentunya kalian sudah tidak asing dengan garis. Selanjutnya yaitu kita juga akan belajar tentang macam-macam garis. Masih pada buku paket halaman 108. Yang pertama yaitu garis lurus. Garis lurus adalah garis memanjang yang tidak terbatas di kedua ujungnya. Coba anak-anak perhatikan pada gambar yang ada di video. Pada ujung garis api, nah di situ ya anak-anak ada garis, yaitu garis api. Di kedua ujungnya itu ada tanda panah, baik di kanan dan di kirinya. Ini menandakan bahwa garis tersebut bisa kita tarik ke kanan ataupun ke kiri dengan panjang yang tidak terhingga. Nah, jadi garis AB atau dapat ditulis seperti ini. Ini adalah lambangnya ya. Itulah tadi pengertian garis lurus. Seperti yang ada pada gambar, di sebelah kanan ataupun kirinya ada tanda panah. Itu tadi menandakan bahwa garis tersebut dapat kita tarik baik ke kanan ataupun ke kiri dengan panjang yang tak terhingga. Yang kedua yaitu sinar garis. Sinar garis adalah garis yang diawali oleh suatu titik, sedangkan ujung lainnya menuju ke suatu arah tak terhingga. Coba anak-anak perhatikan pada gambar ya. Di situ ada gambar garis AB. Garis ini diawali titik A ke arah titik B. Dengan titik B adalah tanda panah. Nah, di sini menandakan bahwa garis masih bisa kita tarik ke arah kanan dengan panjangnya tak terhingga. Ingat, untuk sinar garis pada gambar itu hanya dapat ditarik garis yang sebelah kanan yang ada tanda panahnya, yaitu garis B. Dapat kita tarik garis sampai tak terhingga. Inilah yang disebut dengan sinar garis, atau dapat kita tuliskan seperti ini. Kita lanjut yang ketiga, yaitu segmen garis.
Segmen garis atau ruas garis adalah garis yang dibatasi oleh dua titik. Anak-anak perhatikan pada gambar. Di situ ada gambar garis api. Di A terdapat sebuah titik dan di ujung B juga terdapat sebuah titik. Itu berarti bahwa garis AB tidak dapat diperpanjang baik ke arah kiri ataupun ke arah kanan. Berawal di titik A dan berakhir di titik B. Itulah yang dinamakan segmen garis atau ruas garis. Kita dapat menuliskannya seperti ini. Itulah tadi ya anak-anak, macam-macam garis. Sekarang anak-anak perhatikan pada gambar. Di sini ada garis P dan H. Yang kedua ujungnya ada tanda panahnya. Yang kedua ada garis X dan Y. Sama di kedua ujungnya juga ada tanda panahnya. Kira-kira apa perbedaan dari kedua garis ini? Ya, tepat sekali. Garis PH itu merupakan garis vertikal. Garis vertikal disebut juga garis tegak. Nah, jadi anak-anak, garis PH itu merupakan atau dinamakan garis vertikal. Garis vertikal tadi disebut juga dengan garis tegak. Sedangkan garis XY merupakan garis horizontal. Garis horizontal disebut juga garis mendatar. Itulah tadi ya perbedaan dari garis vertikal dan garis horizontal. Kita lanjutkan yang bagian B, yaitu hubungan dua garis sejajar. Anak-anak buka buku paket halaman 110. Yang pertama yaitu garis sejajar. Dua garis atau lebih dikatakan sejajar jika garis-garis tersebut terletak pada sebuah bidang datar dan tidak akan pernah berpotongan walaupun garis tersebut diperpanjang sampai tak terhingga. Garis yang saling sejajar ditulis dengan simbol garis miring 2 seperti itu ya anak-anak. Sekarang coba perhatikan. Di sini Ustazah punya garis P yang mana di kedua ujungnya ada anak panahnya. Yang sebelahnya yaitu garis H. Sama ya, di kedua ujungnya juga ada anak panahnya. Nah, garis P dan H, jika kedua garis ditarik sampai tak terhingga, kedua garis ini tidak akan berpotongan. Maka garis ini dinamakan garis sejajar. Nah, sekarang anak-anak perhatikan kembali pada garis P dan H. Jika kedua garis ini kita tarik garis sampai tak terhingga, kedua garis ini tidak akan berpotongan. Nah, inilah yang dinamakan garis sejajar. Jadi, garis P sejajar dengan garis H. Contoh yang kedua, coba anak-anak perhatikan di sini, Ustazah punya garis K, yang mana di kedua ujungnya juga ada anak panahnya. Yang kedua, Ustazah juga punya garis L. Sama ya, di kedua ujungnya juga ada anak panahnya. Kedua garis ini tidak disebut garis sejajar. Kira-kira kenapa? Coba anak-anak pikirkan kenapa ya garis K dan L tidak dinamakan garis sejajar. Iya, tepat sekali. Karena jika kedua garis ini ditarik ke arah tak terhingga, kedua garis akan berpotongan di satu titik. Jadi, jika garis K dan L ditarik lurus, akan berpotongan di satu titik.
sehingga garis K dan L tidak dinamakan garis sejajar. Nah, seperti ini. Jadi garis P dan Q merupakan dua garis yang sejajar. Ditulis lambangnya yaitu P sejajar dengan Q, yaitu simbolnya menggunakan garis miring dua seperti itu. Sedangkan garis K dan L tidak sejajar, karena jika ditarik garis tak terhingga, keduanya akan berpotongan. Kita lanjut pada sifat-sifat garis sejajar. Yang pertama, melalui satu titik di luar suatu garis hanya dapat ditarik tepat satu garis yang sejajar dengan garis tersebut. Nah, anak-anak perhatikan pada gambar ya. Melalui titik M dapat dibuat tepat satu garis yang sejajar dengan garis N. Nah, jadi dapat dibuat satu garis yang sejajar dengan garis N, seperti yang ada pada gambar. Yang kedua, jika suatu garis memotong salah satu dari dua garis sejajar, maka garis tersebut juga akan memotong garis yang kedua. Anak-anak perhatikan pada gambar. Di situ ada dua garis yang sejajar, yaitu garis M dan N. Dan ada juga garis P yang mana memotong garis M. Nah, jika garis P itu memotong garis M, itu artinya garis P juga akan memotong garis N. Itulah sifatnya yang kedua ya. Kita lanjut. Yang ketiga yaitu, jika suatu garis sejajar dengan dua garis yang lain, maka ketiga garis tersebut sejajar satu dengan yang lainnya, seperti yang ada pada contoh berikut. Pada gambar itu terlihat bahwa garis K sejajar dengan garis L dan sejajar dengan garis M. Jadi ketiganya itu dinamakan sejajar. Kita lanjutkan yang kedua, yaitu garis berpotongan. Dua garis dikatakan saling berpotongan apabila garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan berpotongan di salah satu titiknya. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ustazah punya garis M yang pertama. Lalu garis yang kedua adalah garis N. Nah, di mana garis M dan garis N saling berpotongan dan membentuk satu titik, yaitu titik O. Nah, inilah yang dinamakan garis berpotongan. Garis M dan N merupakan dua garis yang saling berpotongan. Titik O adalah titik potongnya. Jadi titik O itu adalah titik potong antara garis M dan garis N. Selanjutnya, dua garis dikatakan saling berpotongan tegak lurus apabila garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan membentuk sudut 90 derajat. Perlu anak-anak ingat ya, untuk dua garis dikatakan saling berpotongan tegak lurus itu sudutnya membentuk sudut 90 derajat. Garis yang saling berpotongan tegak lurus dinotasikan dengan simbol seperti ini, yang berwarna hijau ya anak-anak. Sekarang perhatikan gambar berikut. Nah, garis K berpotongan dengan garis L sehingga membentuk sudut 90 derajat. Garis K dan L merupakan dua garis yang saling berpotongan tegak lurus.
maka dinamakan tegak lurus karena membentuk sudut 90 derajat. Ditulis dengan K, dibaca K tegak lurus dengan L. Seperti itu. Kita lanjutkan yang ketiga, yaitu garis berimpit. Dua garis dikatakan saling berimpit jika kedua garis tersebut memiliki paling sedikit dua titik persekutuan. Garis yang saling berimpit terletak pada satu garis lurus, sehingga hanya terlihat sebagai satu garis saja. Perhatikan gambar berikut ya, di sini Ustazah punya garis M dan N. Nah, ketika kita lihat seperti hanya ada satu garis, nah, tapi sebenarnya di sini ada dua garis ya anak-anak, yaitu garis M yang berwarna orange dan garis N yang berwarna biru. Inilah yang dinamakan garis berimpit, memiliki paling sedikit dua titik persekutuan. Garis M dan N merupakan dua garis yang berimpit. Kita lanjutkan, yaitu pada halaman 115. Sudut yang terjadi jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis. Gambarnya seperti ini. Nah, sudut-sudut yang sehadap. Nah, sehadap yaitu memiliki besar yang sama anak-anak, yang dinamakan sehadap. Coba anak-anak perhatikan pada gambar tersebut. Mana sajakah yang sehadap? Contohnya yaitu sudut 1 sehadap dengan sudut 5. Nah, jadi sudut 1 itu sehadap dengan sudut 5, memiliki besarnya yang sama. Selain itu ada juga sudut 2 itu sehadap dengan sudut 6. Selanjutnya lagi yaitu sudut 4 sehadap dengan sudut 8 dan sudut 3 sehadap dengan sudut 7. Jadi sudut-sudut sehadap itu memiliki besaran yang sama. Yang kedua, kita juga akan mempelajari sudut-sudut yang bertolak belakang. Kalian tentunya sudah tahu ya apa itu bertolak belakang. Contohnya yaitu sudut 1 itu bertolak belakang dengan sudut 3 membelakangi. Sudut 2 itu bertolak belakang dengan sudut 4. Dan sudut 5 bertolak belakang dengan sudut 7. Serta sudut 6 bertolak belakang dengan sudut 8. Itulah tadi kita sudah mempelajari sudut-sudut sehadap dan sudut-sudut yang bertolak belakang. Alhamdulillah, pembelajaran matematika pada pagi hari ini telah selesai anak-anak. Jangan lupa apa yang telah kita pelajari pada pagi hari ini, tetap anak-anak belajar lagi di rumah ya. Dan tugas-tugas dari Ustazah dikerjakan. Selamat dan semangat untuk belajar ya anak-anak hebat. Jangan lupa untuk tetap melaksanakan sholat lima waktu, sholat duha, murojaah, dan tetap menjaga kesehatan diri kalian masing-masing. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Kita tutup dengan membaca doa terlebih dahulu. Hayya bina nahtatin darsana biqiraatil hamdalah wa doa kafaratil majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak hebat pada pertemuan.
hewan selanjutnya.